Halo kawan-kawan, kembali lagi di Os Channel MM. Semangka merupakan salah satu makanan sehat yang biasa dijadikan sebagai pencuci mulut setelah makan. Meski mudah dibeli dengan harga relatif murah, semangka punya manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Pada dasarnya, kesehatan tubuh itu mahal sehingga semua orang perlu menjaganya. Tak hanya menghilangkan dahaga karena kandungan airnya, semangka juga mengandung kalium, protein, vitamin A, B6, C, E, dan K. Serta juga memiliki senyawa zat besi dan sodium yang punya efek positif untuk tubuh. Kaum pria juga harus tahu apa saja manfaat kesehatan yang bisa didapat dari mengonsumsi semangka. Semangka memiliki kandungan licopene tertinggi dari segala jenis buah atau sayuran. Licopene diketahui memiliki kualitas antioksidan untuk menjaga kulit, jantung, dan prostat tetap sehat. Kulit buah semangka mengandung konsentrasi tinggi dari fitonutrien yang disebut citrulline. Dr. Bimo Patil, Direktur Pusat Peningkatan Buah dan Sayuran Texas A&M, telah meneliti citrulline dan menemukan zat ini mampu mengendurkan pembuluh darah, seperti obat yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi. Sebuah penelitian yang dilakukan di The Florida State University oleh Profesor Bahram H. Arjmandi menunjukkan bahwa semangka bisa menurunkan tekanan darah. Mereka yang mengalami hipertensi diteliti selama 6 minggu dan hasilnya tekanan darah menjadi lebih rendah. Kandungan fitonutrien citrulline dalam semangka inilah yang berperan dalam mengatasi masalah hipertensi. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM.